Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel Ladang Sosmed. Di video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara menonaktifkan update otomatis perangkat lunak di HP Realme. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka pengaturan. Nah, jika sudah, kita bisa scroll ke bawah sampai pada pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini kita klik saja. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita klik setting yang berada di pojok kanan atas. Kemudian untuk menonaktifkan pembaruan dapat kita klik di pembaruan otomatis malam hari. Nah, di sini kita klik aja. Nah, di sini dengan demikian tidak ada pembaruan secara otomatis lagi di HP Realme. Nah, oke, itu tadi video tutorial cara menonaktifkan update otomatis perangkat lunak di HP Realme. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.